Mohon subscribe dan tekan loncengnya ya guys. Thank you. Apa? Jangan menangis cinta minggu akhir. Oh no. Ramai yang mati-mati ingatkan Jangan Menangis Cinta hanya ada 40 episod kan? Nampaknya semua dah kena prank. Okey. Atas sambutan dan sokongan ramai, Jangan Menangis Cinta disambung 2 lagi episod. Betul ke pelakon-pelakon ni tak tahu ada 2 lagi episod ni? Jom kita dengar kata Bang Haris kita. Sorry guys, saya pun tidak ketahuan tentang itu. Ya. Pulau Pandan jauh ke tengah. Minggu lepas ada lagi 2 episod. Haha, nak surprise lah tu kan? Buat-buat tak tahu. By the way guys, admin appreciate sangat-sangat korang yang dok komen dalam channel A&E Studio. Dan yalah kan kita mati-mati ingatkan dah episod akhir. Rupanya ada lagi sambungan 2 episod. Ada yang dah sedih-sedih, ada yang dah mula rindu, dan tak kurang juga ada yang dah terus minta nak season 2 guys. You all ni memang mantap lah. Ya, memang kita tak nafikan nampak kesungguhan pelakon-pelakon untuk melakonkan drama ni. Dan inilah hasilnya, kita rasa macam teruja dan tak sabar-sabar nak tengok episod seterusnya kan. Actually guys, admin seronok tengok korang komen dalam channel ni. Ada part komen-komen tu yang rasa macam menggelikan hati. Dan ada juga yang macam ni, dahsyat betul penangan drama Jangan Menangis Cinta ni, sampai membuatkan penonton teremosi, ikut emosi. Stres betul Cik Wattpad ni. Cerita ni dah best tapi ending macam hare. Tu dia. Ada juga yang tak suka dengan watak Mak Yang dalam cerita ni. Tu nampak tu, salah satunya macam ni komen dia. Tak sukalah dengan lakonan Mak Yang menghina suami macam tu, merendahkan suami macam tu. Ada yang betul-betul ingatkan cinta tu memang tak ada kaki sebelah. Oh tak ya. Okey, cinta ni dia berlakon je. Kaki dia ada dua-dua, okey. Ni buktinya dia ada 2 kaki, okey. Dan tak kurang juga ada yang ingat Wan Ahmad ataupun Hafiz ni ada kena-mengena dengan Ziza Razak. Sebenarnya diorang tak ada kena-mengena pun. Seorang daripada Kelantan dan seorang daripada Terengganu. Ramai yang minta full episode tapi Amy minta maaf. Amy tak dapat nak buat full episode tu atas kekangan-kekangan yang tertentu. Okay guys, itu saja untuk kali ini. Dan ramai yang minta untuk season 2, sama-sama kita doa supaya ada season 2. Dan jangan lupa untuk support admin dengan like, subscribe dan komen, okay? Thank you guys, bye.